Nah ini Masya Allah, Masya Allah, liatin yang dari sana berlarian ke sini sahabat. Is it small? Khadijah. Hah? Khadijah. Khadijah. Okay. Insya Allah, dunia siara benar-benar berkait. Masya Allah, bagian amanah dari sahabat Gilbi semua di Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Hari Jumatnya dapat karena sedekah di hari Jumat itu Allah akan lipat gandakan, apalagi di bulan suci Ramadan. Allah yuwaffiqhum, Allah yassirlah. Amin, amin. Allah yadhihum as-sihha wal afiyah. Amin, alhamdulillah. Menjelang buka puasa banyak banget yang ngantri, ngantrinya sampai panjang banget, Masya Allah. Semoga yang menitipkan rezeki Qomi Gilbi ini Allah ganti dengan berjuta-juta kebaikan. Semuanya apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sekarang ini Umi Gilbi sedang ada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan ini lagi ada di daerah Raudhah ya sahabat. Tidak jauh dari Masjidil Haram. Kalau mau ke Masjidil Haram itu belok ke kiri. Ke sana sekitar 1 km menuju ke Masjidil Haram. Nah, untuk sahabat Gilbi yang nonton video ini, jangan lupa apa dulu, ah? Jangan lupa ngaji, sholat, tarawih, dan yang pasalnya ya sahabat, dan sahur. Karena itu semua apa? Wajib dan harus. Wajib dan harus. Jangan lupa ya sholatnya dan ngajinya. Karena ini menjadi 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan ini hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, karena ini di hari Jumat terakhir, hari spesial, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia, karena di 10 malam terakhir ini menjadi satu malam yang paling baik di antara 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlipat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ibadah kita diterima, doa-doa kita diijabah sama Allah. Nah, di video kali ini Umi Gilbi mau menyalurkan amanah dari sahabat Gilbi semua, dari subscriber dan followersnya Umi Gilbi. Sekarang ini kita mau bagi-bagi iftar gratis di Tanah Suci Mekah. Kita mau ambil pesanannya dulu. Kita pesan di tempat ini nih, mat'am ini. Kita udah pesan dari semalam. Kita pesannya itu 150 box. Kita ambil dulu ya. Waktu malam kita udah DP 500 real. 50. Nah, Masya Allah. Ini 50 segini ya? 20. 20. Ini 20. 20, Masya Allah. Banyak pasukannya. Nah, ini kita pesan di sini semalam. Kita udah DP 500 real. Atau 2 juta. Satu boxnya itu harganya 9 real. Kita ambilnya 150 box. Nah, ini pesanan kita, Masya Allah. Satu boxnya isinya 20 katanya. Ditemani Bu Hasibuan, Abi Gilbi, Ustaz Ansor, dan A'a Gilbi. Dikasih air minum juga ya ini. Nah, kita bayar sisaannya. Abi Gilbi, serah terima. Ini sisaannya ya, coba lihat. Sisaannya tinggal berapa? 800. Tinggal 850. Totalnya semua berapa, Bi? 150 box semuanya 1350 real. Sekitar 5 juta lebih. Nah, ini Masya Allah penuh. Nah, ini pesanan kita. Semuanya berapa dus? Banyak banget ya. Kayaknya nggak cukup deh ini. Karena pesanannya banyak banget sahabat. 150 box. Sampai mobil kita nggak muat, karena mobil kita pakainya mobil sedan ya. Tuh lagi diatur juga. Masya Allah. Ini sampai nggak muat gini mobilnya. Kayaknya harus di depan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan berkah ya. Kita masuk mobil dulu. Set.
saking banyaknya makanan yang kita beli sampai bagasi nggak cukup. Dan ini sepeda Gilby yang ada di bagasi diungsikan dulu ke sini ya. Mohon maaf nih, empet-empetan dulu duduknya ya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bagi-bagiin makanan ini, amanah dari subscriber semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua orang pada nyamperin. Dan sengaja kita nggak nyari yang banyak orang, takutnya terjadi kerumunan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semoga berkah ya. Alhamdulillah, sabil, mereka pada berdatangan. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kalau kita nyari yang banyak orang, itu pasti akan terjadi kerumunan seperti di video-video sebelumnya, kan rusuh banget ya. Jadi kita sengaja menepi ke tempat yang sepi dan nanti juga mereka bakalan datang. Masya Allah. Tuh pada datang anak-anak. Assalamualaikum. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sawi doa di Indonesia. Allah yuwaffiqhum. Allah yassilah. Amin. Allah yuwaffiqhum as-sihha wal 'afiyah. Amin. Alhamdulillah. Allah yuwaffiqhum. Yuktub ajrhum. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Khalas, nah, ini. Khamsah. Taksi juga berhenti, nggak apa-apa, kita kasih aja yang pada datang. Nah ini orang pada berlarian. Sabil. Yalah, Sabil. Sabil. Kabur. Kita suruh antri ya, karena takut terjadi kerumunan kayak video sebelumnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Taksi stabil. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Senangnya ya Allah. Mas kasih banyak untuk sahabat Gilby semua yang menitipkan sedekah ini. Semoga sahabat semua diberikan kelancaran dalam segala urusan dunia akhiratnya. Semoga semua sahabat Gilby yang menitipkan sedekah ini ke Umi Gilby diberikan keberkahan dalam hidupnya. Semoga keluarganya semuanya sehat, lancar segala keinginannya. Alhamdulillah. Sampai ngantri gini taksi, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Anak-anak berlarian. Hey, keep halal. Masya Allah, Fisabil. Masya Allah, is it small? Khadijah. Hah? Khadijah. Saum, Ramadan, alhamdulillah. Wih. Fadol. Masya Allah, jazakallah khair. Sawi doa Indonesia. Insya Allah, dunia siara benar-benar berkait. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Halas, mama. Halas, best. Maya. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang pada melipir, Masya Allah, alhamdulillah. Ngantri gini yang pakai mobil, minta sedekah dari para sahabat semua. Masya Allah, alhamdulillah, berkah. Berkah, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pada ngantri gini mobil-mobil, Masya Allah, semuanya pada ngantri. Alhamdulillah, semoga berkah semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, semua orang berdatangan. Alhamdulillah, berkah semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi seperti ini sahabat. Ini adalah pembagian amanah dari sahabat Gilby semua di Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Hari Jumatnya dapat karena sedekah di hari Jumat itu Allah akan lipat gandakan, apalagi di bulan suci Ramadan, di hari terbaik, di bulan terbaik. Dan Masya Allah tabarakallah, pokoknya doa terbaik dari tanah suci Mekah untuk sahabat Gilby semua. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Insya Allah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Muhammad. Aha. Kita pindah ke lokasi lain. Kita pindah ke lokasi lain, Bi. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, sahabat Gilby semua. Sekarang kita pindah lokasi menuju ke daerah Azizia karena ada 40 box makanan lagi dari 150 box. Dan bisa dilihat sahabat, ini di depan banyak orang yang menunggu antrian untuk dapat makanan gratis dari orang-orang dermawan. Masya Allah tabarakallah, di depan sana ya terlihat, mohon maaf tidak bisa di zoom kalau pakai kamera action, tapi terlihat lah ya antriannya sangat panjang sekali. Nah, di sini kita akan buka lapak. Nah, yuk sekarang kita akan buka lapak di sini. Bahagianya untuk sahabat Gilby semua yang menitipkan makanan ini, masya Allah, masya Allah, liatin. Yang dari sana berlarian ke sini sahabat, masya Allah, tabarakallah, berkah, 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 masya Allah, masya Allah, ya Allah, ya Rob. Semoga yang menitipkan rezeki Komi Gilby ini Allah ganti dengan beribu-ribu kebaikan, dengan berjuta-juta kebaikan. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwwata illa billah. Bahagianya Umi Gilby menjadi perantara sahabat Gilby semua yang mau bersedekah di tanah suci Mekah. Semoga ini menjadi jembatan untuk sahabat Gilby semua yang ingin beribadah haji dan umrah. Semoga lewat sedekah ini Allah segera ijabah. Amin, Allahumma amin. Sampai gemeteran tangan aku ini, Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, untungnya Umi Gilby dibantu oleh Habib Gilby, oleh Bung Hasibuan, oleh Ustadz Anshor. Karena kalau Umi Gilby sendirian bagi-bagi ini, terus terang nggak bisa dan nggak sanggup. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari 150 nasi box tidak harus nunggu setengah jam, langsung udah habis. Udah habis, Bung? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, yuk sekarang kita masuk mobil lagi. Nah, sahabat yang tadi berlarian itu, yang tadi ngantri di depan sana, berlarian ke tempat kami. Dan inilah situasinya di Kota Suci Mekah menjelang buka puasa. Banyak banget yang ngantri, ngantrinya sampai panjang banget. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, semoga berkah. Kita bawa ke sini juga ramai. Iya. Sahabat, terima kasih untuk yang sudah menitipkan amanah ini, sudah kami jalankan dengan sebaik mungkin. Dan semoga Allah balas dengan berjuta kebaikan. Umi Gilby nggak pernah berhenti mendoakan sahabat Gilby semua. Dan alhamdulillah rabbil alamin, nggak nunggu setengah jam ya Bi ya, semuanya langsung habis ya Bi ya. Dan di belakang ada Ustadz Anshor. Ustadz, makasih ya udah bantuin bagi-bagiin sedekah ini. Udah ada A'a Gilby juga, Bocil, ada Ung Hasibuan ya, juga. Alhamdulillah kita bisa membantu menyalurkan amanah dari saudara-saudara kita, para penonton The Umi Gilby Family. Alhamdulillah. Semoga insya Allah mereka mendapatkan rezeki yang lebih lagi insya Allah. Amin, amin, Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahi usahanya. Amin. Dan semoga Allah segerakan bisa umrah haji ke Baitullah. Amin, 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 Allahumma amin. Baik sahabat, cukup sekian untuk vlog kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga semuanya yang belum haji ataupun belum pernah umroh cepat bisa haji dan umroh. Bagi yang sudah pernah haji dan umroh, segera bisa kembali ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Aku Umi Gilby, dan ada siapa ini? Juga sahabat, jangan lupa ngaji, sholat, tarawih, dan niat puasanya. Sahabat, dan keliling-keliling sampai takbirnya atau bicara sahur. Dan jangan lupa juga, apa?